Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, saya hari ini lagi di Kampung Babakan Aso, Desa Taringul Tengah, Kecamatan Waneasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nah, hari ini saya lagi di salah satu kandang peternak warga ini, kandang kambing milik Pak Haji Misda, kandang kambingnya ini di Kampung Babakan Aso. Nah, beliau ini alhamdulillah. Kebetulan saya datang ke sini, beliau lagi nggak ada, tapi nggak apa-apa lah. Saya ini sambil melihat perkembangan kambing peternakan di sini. Ini peternakan kambing. Hari ini nanti mudah-mudahan kita hitung ada berapa ekor ya yang ada di sini. Jadi ini sepertinya ini kambing Etawa. Terus kambing Jawa Randu, kalau salah mohon dikoreksi, ini kambing Etawa Jawa Randu. Kemudian ini sepertinya ada yang baru lahiran, ini baru lahiran. Tuh lahiran 2 ekor jantan. Ini indukannya baru lahiran. Karena ini hari-harinya masih ada di situ, balinya masih ada di situ. Terus pusarnya belum putus tuh. Bang, ini jenis Jawa Randu. Lahiran 2 anaknya tuh. Lucu, ini putih, itu coklat, itu jantan. Kalau ini nggak tahu jantan, nggak tahu betina, nggak kelihatan, belum kelihatan. Ini Jawa Randu, terus kemudian ini juga Etawa lahiran ini anaknya satu tuh, ini super sekali. Kemudian kita lihat lagi di sini. Oh oke, okay. Kita lihat muter dulu ke sini. Pak Amil muter hela, Pak Amil kita ya sa ayo getih kayaknya ini ayo nuker karek lahiran. Jam berapa? Jam 8 itu? Oh, jadi tadi yang anakan 2 itu baru lahiran jam 8 pagi, Mak. Ini sekarang saya jam 10.49. Ini jenisnya mungkin Jawa Randu. Ini bagus. Jantan ini, Mak. Kemudian ini jenisnya Jawa Randu sepertinya. Ini berarti ada 1, 2, kemudian 3. Ini sama anaknya 2, 3. Ini banyak nih, 4 sama anaknya 2-2 ini. Anaknya ini 2. Tuh, anaknya 2-2 ini jenis Etawa sepertinya. Ini Jawa Randu tuh, ya Jawa Randu di sini full kandangnya tuh. Ini juga ada di sini, kemudian di sini juga ada. Nah, ini juga ada kandangnya. Jadi ini jenis kambing Etawa, jenis kambing Jawa Randu. Di sini ada Senduro. Ini jenis Senduro. Seperti ini. Jadi di sini jumlah populasinya banyak sekali. Mungkin kalau dihitung ada sampai puluhan. Puluhan ekor di sini juga ada ini. Ini jenis Jawa Randu. Ini Jawa Randu. Ini juga jenis Jawa Randu, ini sama anaknya 2. Ini indukannya anaknya 2. Jadi mayoritas di sini pelihara indukan, jadi masing-masing bawa anak. Tuh ini
jadi jumlahnya banyak. Ini tiap hari sepertinya dikasih makan daun samoso. Daun samoso ini seperti ini atau daun panesta. Jadi dombanya, kambingnya, maaf, kambingnya jadi terlihat sehat-sehat. Kemudian ini nanti bisa jadi referensi buat sahabat-sahabat sekalian. Memang kandangnya biasa saja, tidak istimewa, tidak bagus. Tapi ini berada di belakang rumah dengan mayoritas dari bambu sama kayu bekas. Tapi di sini kambingnya bagus-bagus, Bang. Jadi pokoknya luar biasa lah. Tidak harus bagus kandangnya, yang penting kambingnya sehat. Oke, kita ke depan lagi. Tuh, lagi pada nyantai, belum waktunya makan mungkin. Nah, ini bawa anak dua-dua ini. Lucu sekali, Mang. Ini bawa anak dua. Lucu ini. Bagus indukannya, anaknya bagus-bagus putih. Ini juga bawa anakan dua-dua. Ini sepertinya lagi hamil besar ini. Perutnya udah besar sekali. Tinggal nunggu lahiran. Ini jawarandu. Oh, jadi yang tadi lahiran itu tadinya di sini, kemudian dipindahin ke bawah. Ini baru lahiran sekali, Mang. Oh, anaknya. Anaknya yang ini jantan. Yang putih kayaknya betina, jadi satu pasang. Jadi ini jantan, itu betina. Satu pasang anaknya ini, super sekali, baru lahiran. Ini juga sama. Jenis pertama bawa anak. Rata-rata di sini kambingnya bawa anak. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Review peternakan kambing di Kampung Babakan Aso, Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanesa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi atau bisa menambah wawasan dan informasi buat sahabat-sahabat sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.